tercinta, Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karir Ayu Ting Ting di kancah hiburan tanah air sudah tidak usah diragukan lagi. Sebagaimana diketahui, nama Ayu Ting Ting langsung melejit lewat lagu Alamat Palsu. Sejak saat itu, kini Ayu Ting Ting sudah berhasil menjadi salah satu pedangdut bergengsi di Indonesia. Tetapi kini sang biduan diketahui tak hanya fokus dalam dunia musik. Wanita berusia 29 tahun tersebut kini juga mulai melebarkan sayapnya ke dunia komedi. Melansir dari kanal YouTube Atik Nur Wahyuni, Ayu Ting Ting bahkan tak menyangka bahwa dirinya mampu untuk menjajaki dunia lawak. Sampai ngelawak pun yang saya tanpa duga-duga, saya bisa begitu, saya juga masih gak nyangka kok saya bisa, kata Ayu Ting Ting. Namun, karena sekarang sedang dalam pandemi dan jadwal bernyanyi pun menjadi berkurang, Ayu Ting Ting merasa bersyukur karena dirinya ternyata mempunyai kemampuan melawak. Ayu Ting Ting belak-belakan bicara soal karirnya di panggung musik. Mana yang lebih disukai oleh sang biduan? Karena lagi corona gini, nyanyi juga lagi turun, off air juga sesekali, gak kayak dulu yang hampir setiap minggu kita keluar kota dan lain-lain. Secara ada corona, semua ketutup. Saya bersyukur saya bisa mempunyai kemampuan lain, salah satunya melawak. Dan masih bisa dikasih kepercayaan buat menghibur dan tampil terus di TV setiap hari pula acara saya, gak nyangka. Imbuh Ayu Ting Ting. Kendati demikian, Ayu Ting Ting mengaku bahwa hatinya sampai saat ini masih lebih menyukai dunia tarik suara. Ibu satu anak tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan dunia yang telah membesarkan namanya tersebut. Kalau ditanya, mana yang paling saya sukai? Yang jelas pasti nyanyi. Karena awalnya saya dinyanyi, bagaimanapun saya ini seorang penyanyi. Tak mungkin saya meninggalkan karir saya di dunia nyanyi itu untuk yang lain itu juga. Seru ini, satu anak itu. Namun biduan asal Depok itu juga berujar, jika ada kesempatan lain untuk mengembangkan kemampuannya, maka dia juga tidak akan menolak.